gimana kalau lu berdua naik ke panggung nyanyi bareng? Eh, boleh juga tuh. Gimana, Fit? Gua enggak kita nyanyi sama-sama. Enggak. Sini banyak orang, Wak. Aku takut. Ah, kenapa? Kan ada aku temen kamu. Ayolah. Aku gak bisa nyanyi. Apa? Dong, Vin, kapan lagi kamu bisa nyanyi bareng sama si Gal? Suara kamu juga bagus kok. Ayo dong. Ayo. Ah, udah jangan alasan. Ayo, cepetan. Ayo. Semua bukti, kamu harus mendapatkan banyak kecayaan darinya, oke? Dari dulu kan udah ngomong sama lo, kalau lo tuh aneh banget bang. Bayangin aja, sampai setengah bulan, semua dari kekuatan Alex sudah kekuasain. Hebat kan? Semuanya seperti yang Mbak Radex bilang, begitu Alex mati, semenak buahnya kayak kambing om. Gampang banget kita kuarain. Ya, itu lo juga harus ingat, semua itu hasil kerja keras lo. Pokoknya, kalau lo tetap sama gue gak akan lupa. Gini, gimana kalau beberapa tempat pilihan dulu dikuasain sama Alek, sekarang gue serahin sama lo. Terima kasih Bang Rex. Gak usah makasih, kita udah kayak saudara. Selama lo sama gue gak akan mungkin lo. Kayaknya masih banyak waktu nih. Gimana kalau sekarang gue terakhir lo semua makan tengah malam? Malek, pelanin dari Thailand sudah datang di Indonesia. Dia mau ketemu Alam. Halo, hey Mr. Lim, apa kabar? Katanya datangnya lusa. Oh, gitu. Oke, nggak masalah. Oh, jadi mau ketemu sekarang nih? Di mana? Restoran Permata.
Gak masalah, kita ketemu satu jam lagi ya. Oke, yuk, bye. Sorry nih, gue kayaknya gak bisa traktir soalnya gue ada perlu. Gak apa-apa bang, lain kali aja baru traktir makan malam ya. Oke. Gue harus pergi sekarang soalnya Mister ini orangnya gak sabar. Ya, yuk, satu lagi. Oke, di bang. Ya udah, kalau kita gak jadi makan malam, ini sekarang kita pulang aja, baru bisa istirahat. Yuk. Oke. Yuk, pulang. Dibunuh juga gue nggak tahu dia kemana. Oh, rupanya lo nggak ngasih tahu nara gada, ha? Jangan begitu dong sama saudara. Oke. Bang Rades, ada apa ini? sorry. Tadi itu sengaja ujian gue. Gue pengen tahu kesetiaan. Dan ternyata duga lo nggak salah. Lo orang yang sangat setia. Sorry, aku udah bikin lelah. Tapi lo nggak sempat. Gue ada hadiah buat lo. Ini ada 20 juta buat lo, ambil. Terima kasih, bang. Gak usah sungkan, kita kan saudara, oke? Okay? Ayo, kita senang-senang sama-sama. Ayo! Aduh. Kenapa bisa kayak gini sih, Lang? Ya, hari ini aku disuruh nagi uang sama Radex. Gak tau itu orang gak mau bayar. Makanya aku berantem sama dia. Ya katanya orang itu manggil anak buahnya. Ya aku dikeroyok. Lang, Alex itu kan udah gak ada. Jadi kayaknya kamu gak perlu deh gabung lagi sama si Radex. Ivy, kamu tahu kan, Radex itu bukan orang baik-baik. Kalau mau keluar dari kelompoknya dia, itu gak gampang. Iya, aku tahu. Tapi aku juga gak mau kalau kamu ngorbanin nyawa kamu demi dia. Aku takut, Lang, kalau kamu terus-terusan kayak gini, akan terjadi sesuatu sama kamu. Kamu gak usah khawatir. Hari ini aku begini kan karena aku mau bawa anak buah aku. Lain kali, aku pasti gak akan lupa kok. Lang, kerjaan kamu itu resikonya gede banget. Udah deh, mendingan kamu ikut pulang aja sama aku ke kampung, ya? Ivy, kita ngomongin hal ini lain kali aja ya. Sedikit aja. Halo Gil. Selamat pagi Pak. Pagi. Kelihatannya kamu sudah bekerja hari ini ya? Iya, hari ini saya mau mulai lebih awal Pak, supaya nanti saya bisa agak santai. Bagus, tapi kamu jadi repot nih kerja sendirian. Udah jadi kewajiban saya Pak. Bagus. Kalau gitu selamat bertugas. Terima kasih Pak. Oh iya Gil, akhir-akhir ini temanmu bikin ribut di sini. Teman? Iya, teman yang mana Pak ya? Itu loh, yang sering sama kamu. Kalau dia sering juga bawa pacarnya kesini, minum dan bernyanyi sama di sini. Si Galang Pak, emangnya dia kenapa? Kemarin dia emang terlalu banyak minum sampai mabuk dan terpaksa saya harus mengapahnya keluar. Dia memang sempat merequest sebuah lagu pada salah satu staff saya, menginginkan lagu yang berjudul Yang Terdalam ya, yang ingin dia nyanyikan bersama pacarnya dulu waktu itu. Tapi saya kurang tahu jelas, dia mungkin sedang didamut atau apa, saya kurang tahu. Thank you.
lepasin lo, Hadi. Emang gue salah apa sama lo? Gara-gara lo bilang mau pergi dari pagi. Bilang mau pergi? Gimana keadaan sekarang? Eh, lu gak usah nanya. Lu udah punya gebetan baru, jadi lu gak usah ikut campur sama dia lagi. Keadaannya gimana dia? Dia di mana? Dia sedang dirawat di rumah sakit. Eh, ingat deh. Kalau sampai terjadi apa sama dia, gue gak pernah maafin lo. Dia minum obat itu sebuah trouble. Dok bilang ada kemungkinan dia gak akan sadarkan diri lagi. Kamu berbuat seperti itu. Kamu ngambil masa depan kamu. Masa lu nyalain diri lu sendiri, bukan nyalain dia. Dia begini kan gara-gara lu nyakitin dia. Gak mungkin, lo. Lu cuma cinta sama Vina. Lu masih bohong sama gue. Setelah ngeliat kondisi kayak gini, masih mau bohong sama gue. Jelas-jelas Vina dengan mata kepalanya sendiri. Lu lagi bermasalah sama si Avi. Lu juga mengakui kalau lu cintai dua orang perempuan yang berbeda dalam saat yang bersamaan. Sekarang lu sama gue, lu cinta sama dia. Bro, kalau gue gak pura depan Vina, apa dia mau pisah sama gue? Kalau memang lu mencintai dia, kenapa lu pengen dia pergi? Justru karena gue mencintai dia, makanya pengen dia ninggalin gue. Gila, omong lu tuh gak masuk akal. Teori apaan tuh? Gue udah masuk ke dunia emang. Gue tau banget kalau tetap sama gue, dia gak mau bahagia. Yang ada dia malah terluka. Walaupun gue lepas semua cara buat nyakitin hati dia, tapi dia tetap salah. Mencintai cewek lain supaya dia pergi dari lu. Thank you.
sama hati kamu sendiri. Kamu tahu nggak? Sewaktu ngedengar dari Gio kalau kamu bunuh diri, aku sampai takut setengah mati. Ingat ya, jangan bercanda seperti itu lagi. Maafin ya, aku udah bikin kamu panik dan khawatir banget. Tapi kalau Gio nggak ngeluarin dia kayak gitu, taruhan nih sama aku. Pasti sampai kapanpun juga kamu gak bakal jujur sama aku, Lang. Kamu tahu kan, kalau kita berdua saling sayang, ya lain kali, kamu gak usah cari cara buat bisa sama aku. Tapi, semua itu kan aku lakukan demi kebaikan kamu. Dari dulu, kamu selalu bilang demi kebaikan aku, Lang. Tapi kamu sama sekali gak pernah mikirin perasaan aku gimana. Bareng terus sama kamu, mungkin bakal sedikit sulit. Tapi, aku gak bakal sebandu kalau aku masih bener-bener pisah sama kamu, Lang. Vina. Please banget, kamu kan ninggalin dunia itu demi aku. Aku tahu Alex sudah meninggal, dan kamu juga jadinya nggak perlu lagi ada di samping Radex kan, Lang. Aku pengen banget kamu kayak dulu. Seru ya, kalau kamu udah gak di dunia preman lagi, kita udah seneng-seneng, bebas, gak ada beban. Bukan yang bebas kayak gitu kan, Lang? Emang aku gak betul ya buat kamu? Vina, beri aku waktu ya. Buat apa lagi sih, Lang? Emang susah ya keluar dari dunia kayak gitu? Pokoknya beri aku waktu. Aku janji, aku akan tinggalin dunia itu. Dan aku akan bersama kamu lagi seperti dulu. Tapi, Lang, Vina, percaya sama aku. Pak,
kami menemukan barangnya di toilet. Apa ini? Semua polisi melakukan penggerasan besar dan barang semuanya kesita. Pada baru sampai tahu, kenapa lo bisa kena? Ini benar-benar luar dugaan. Aku curiga di antara kita pasti ada orang pengkhianat. Benar. Setelah kita melakukan penyelidikan, kita sudah mengetahui siapa orang yang menjadi pengkhianat di antara kita. Siapa di antara kalian berani berkata pada akibatnya seperti ini? Bagus, saya senang kamu dalam keadaan baik-baik saja. Si Redux mengira si lo busuk itu mengkhianati dia. Iya, karena saya mendapat kabar kalau Radek cari pengkhianat di dalamnya. Saya suruh seorang polisi mendekati ulat busuk, dan dia mencurigai ulat busuk. Kalau begitu, sepertinya si ulat busuk itu menjadi pedis saya sebagai tumbal. Galang, kalau mau menghukum Radek, pengorbanan besar apapun juga tidak bisa dihindarkan. Nah, untuk saya Radek mencurigai ulat busuk, tapi kalau dia mencurigai kamu, rencana kita tidak akan berhasil. Ah, gini saja. Saya mendapat informasi bahwa Radek akan melakukan transaksi yang sangat besar. Ditolong, kamu berusaha untuk mendapatkan informasi tersebut. Asalkan kita menangkap Radek kali ini, maka tidak akan pernah lolos lagi. Pelan-pelan Radek sudah melercah dengan saya. Saya akan berusaha untuk mengumpulkan semua bukti kejahatan dia. Tapi ingat Galang, dengan kejadian seperti ini, kamu harus lebih berhati-hati lagi, karena Radek akan semakin berhati-hati. Kalau tidak, nasib kamu akan sama seperti sulat busuk. Kapan, dimanapun kamu akan mendapatkan bahaya. Mengerti Galang? Siap, Pak. Oke. Bang Radex, kenapa mencet saya? Saya aja ya. Gue cuma mau ngasih tahu sama lo. Orang Malaysia yang biasa transaksi sama Alex, sekarang pengen transaksi sama gue. Boleh? Dalam beberapa hari lagi mereka akan datang ke Indonesia. Dan gue kepengen lo nemenin gue nemenin mereka ya. Oke. Lo sekarang istirahat aja dulu. Dalam beberapa hari ntar gue kasih tahu waktu sama tempat. Oke.
Vina, ini aku. Bisa gak kita ketemu? Oke. Untuk membawa kau sini, menemani aku 8. Ya aku ingat saja deh. Dulu kan kita pertama kali ketemu sini. Tapi aku kira kamu orang jahat lah. Nah Vina, bersediakah Anda untuk balap lagi dengan orang jahat ini? Tentu orang jahat. Bener-bener gak nyangka lah. Ternyata orang aneh yang waktu itu ajakin aku bawa rotor, sekarang mau jadi cara aku. Itu namanya jodoh. Kita yang tadinya gak kenal, kita ketemu, akhirnya pacaran. Kan tau gak kita udah berapa lama saling kenal? Untuk pastinya sih aku gak diperhatiin, tapi perasaanku kayaknya udah lama banget kenal sama kamu. Aku tahu, dimulai dari balap motor, berarti 2 hari lagi kita 3 bulan. Wah, kamu itu semua dengan jelas. Iya dong, aku tuh hafal banget soalnya. Wow, mau kita ke Pulau Seribu. Pulau Seribu? Iya. Liburan kan lagi habis. Jadi aku pengen banget pergi sama Mulang. Aku
di tempat yang beda. Terus aku bosan di Jakarta gitu lagi ketagi. Kan lumayan kan, kalian ngerawain 3 bulan yang kita. 3 bulan yang kita? Kalau gitu lusa dong. Iya, kamu kan nemen aku ke Pulau Seribu. Asal kamu benar-benar suka tempatnya, aku rela temenin kamu kemana aja. Bohong. Ya enggak dong, aku pasti akan tepatin janji aku. Yes. Gue mau tanya sama sepertinya ada yang lu sembunyi di gua. Lu ngomong apaan sih, yuk? Lu kok diem-diem temuan sama polisi? Nah, siapa sih antara lu, man? Lang, lama ini kan gak ada rasa antara kita. Kenapa sih lu gak ngomong sama gua? Dengan status lu yang seperti sebelumnya, ngapain lu bisa dekat sama polisi? Kecuali lu kerja sama-sama. Itu urusan gua. Lu gak perlu ikut. Jadi lu benar-benar kerja sama polisi? Lu jadi pemata tuh bahaya, men. Pokoknya gua tahu. Yang intain untuk matai kakinya Guntur, Radex. Gua mesti balas kok. Gue mesti seret-seret ke dalam penjara. Bang, Radex bukan orang yang bisa dipercaya. Kalau sampai ini kasus terbongkar, terus gimana? Asalkan gue bisa ngebalasin dendamnya si Guntur, gue rela. Jadi lu mau ngorbanin diri lu? Kalau sampai ada apa-apa dengan lu lah, terus gimana bagaimana? Yo, gue tau lu masih cinta sama Vina. Pokoknya kalau gue kenapa-napa, tolong jagain dia baik-baik. Tapi Lang, udah jangan nasirin gue lagi. Selain gue mau ngebalesin dendam si Guntur, kalau gue mau keluar dari kelompok Radex, gue mesti penjarain Radex dulu. Itu salah satu jalan. Pokoknya gue minta sama lu, kalau lu emang temen gue mohon dukung keputusan gue. Lang, kamu kok tiba-tiba berubah pikiran sih pengen pulang kampung sama aku? Ya, soalnya kan, ya menurut aku sih dari pihak kepolisian gak ada apa-apa kan. Dan juga, Radex lagi kebalik. Jadi menurut aku ini adalah kesempatan tepat untuk meninggalkan Jakarta. Pokoknya aku seneng banget kamu mau pulang kampung sama aku. Sampai kita di sana, kita mulai hidup baru lagi, Lang. Kereta yang udah datang. Yuk.
Aku gak sabar deh cepet-cepet nyampe. Nanti kalau kamu udah lihat tempatku nih di desa, pasti kamu seneng deh. Ya? Iya. Tempatnya tuh ih banget. Ivy? Iya, ada apa ya? Ada seorang kak cowok menyuruhku memberikan surat ini kepada kak. Oh, makasih ya. Iya, sama-sama. Thank you.
Halo. Bang, kamu ini hari apa? Ingat dong. Hari ini kan hari 3 bulanan kita. Masa aku lupa? Kalau gitu kamu inget dong sama janjinya apa? Ya udah. Nanti siang ya jam 1. Kita ketemu di pelabuhan. Asik. Ya udah kalau gitu. Aku nanti jam 1 kesana. Tapi kamu pasti datang kan, nggak bohong kan? Enggak. Aku nggak mungkin ingkar janji kok. Ya udah. Kalau gitu sampai ketemu di sana ya. Oke, bye. Dah. Pagi semuanya. Pagi, masuk mas. Tadi yang ada orang Malaysia bilang, katanya transaksinya sekitar jam 12-an di Johor. Jadi ntar kita ketemu di sana, ya. Oke. Okay. Bang, kalau masih belum mau berangkat, aku pergi dulu. Ada yang mau aku siapkan. Oke, okay, diurus. Jangan sampai ada yang nggak benar ya. Jangan. Mereka akan bertransaksi jam 12 di Johor. Aku harus cari cara untuk memberitahu kepada Johnson. Bang Radex, sekarang kan masih pagi. Gimana kalau saya beliin sarapan buat Bang Radex? Gak perlu, gue gak bisa makan sebelum kerja. Ntar aja kalau selesai ya. Bang, temen gue dengerin musik yuk. Ya, seperti biasa, sebelum melakukan transaksi, gue suka dengerin lagu dulu. Kalau nanti transaksinya sukses, jangan khawatir. Gue pasti kasih lo hadiah yang gede sekarang.
ya. Terima kasih. Kita jalan yuk. Mr. X, maaf sudah membuat Anda menunggu terlalu lama. Tidak apa, kamu datang tepat pada waktunya. Bagus kalau begitu. Ini pertama kalinya kita berbisnis, dan saya berharap kerjasama kita akan berlangsung lebih lama. Tentu saja, tentu saja. Kita bekerja sama untuk mencari keuntungan, dan kita akan bersenang-senang bersama-sama. Bagaimana? Barang milikku yang kalian bawa itu. Oh, iya. Anda tidak perlu khawatir. Barang-barang milik saya berkualitas nomor satu. Anda pasti puas. Bisnis ini yang diutamakan adalah kepercayaan.
saya percaya dengan Anda. Secepatnya kita harus meninggalkan tempat ini. Bagaimana kalau saya traktir Anda makan? Oke. Tidak apa. Rex, kenapa lo ngelakuin itu? Aku cuma ingin menabung, itu aja. Tapi kalau sampai atas mereka tahu, mereka nggak mungkin ngerasin kita. Pernah bilang mau transaksi di sini sama Radex, makanya gue ikutin lo. Nggak apa-apa kan? Bro, gue pinjam motor lo. Bro, itu semua ini gimana dong? Ntar gue jelasin. Itu motor lo.
harus menunggu aku. Kamu lama banget orang datangnya, karena kamu nggak datang. Aku pasti tepatin janji aku. Jangan tinggalin aku. Aku ingin sama